Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Doyan Belajar. Ya, kali ini kita akan membahas soal-soal UP atau Redaker PJUK. Soal pertama dengan indikator merumuskan indikator kompetensi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi. Nomor 1, manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Mempraktikkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Ya, jawabannya adalah C. Mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Ya, pembahasannya. Ketentuan perumusan indikator. 1. Indikator dirumuskan dari KD. 2. Menggunakan kata kerja operasional KKO yang dapat diukur. 3. Dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. 4. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. 5. Hanya mengandung satu tindakan. 6. Minimal terdiri dari 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. 7. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Ya, berikutnya, indikator merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi. Soal nomor 2, manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Jawabannya adalah C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda. Ya. Pembahasan. Peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar, dengan kata lain, tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas pembelajaran. Maka, tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur. Tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi dasar yang hendak harus dicapai dalam pembelajaran. Di samping itu, tujuan pembelajaran dijadikan acuan dalam pemilihan jenis materi, strategi, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran, diantaranya audience, 2 behavior, 3 condition, dan 4 degree. Ya. Berikutnya,
Soal dengan indikator menetapkan materi proses sumber pembelajaran dan media pembelajaran PJUK. Ya, contoh soal nomor 3. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJUK sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat digunakan oleh guru tersebut? A. Video. B. Gambar. C. Guru atau siswa. D. Boneka peraga. E. Modul. Jawabannya adalah C. Ya, pembahasan. Media itu harus memiliki A. Tujuan instruksional. Media hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan instruksional yang telah ditetapkan sebelumnya. B. Keefektifan. Dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan? C. Siswa. Apakah media yang dipilih sudah sesuai dengan kemampuan pembenaran, pengalaman, dan menarik perhatian siswa? D. Ketersediaan. Apakah media yang diperlukan itu sudah tersedia? Kalau belum, apakah media itu dapat diperoleh dengan mudah? Untuk tersedianya media, ada beberapa alternatif yang dapat diambil, yaitu membuat sendiri, membuat bersama-sama siswa, meminjam, menyewa, membeli, dan mungkin dapat dropping dari pemerintah. E. Biaya pengadaan. Bila memerlukan biaya untuk pengadaan media, apakah tersedia biaya untuk itu? Apakah yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat dan hasil penggunaannya? Ya. Indikator soal berikutnya, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai silabus. Contoh soal nomor 4. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi. B. Materi pokok atau pembelajaran. C. Langkah-langkah pembelajaran. D. Alokasi waktu. E. Sumber belajar. Jawabannya adalah C. Langkah-langkah pembelajaran. Ya, mari kita bahas langkah-langkah pengembangan RPP. 1. Pengkajian silabus meliputi KIKD, materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar. 2. Perumusan indikator pencapaian KD pada KI1, KI2, KI3, dan KI4. 3. Materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru. Sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. 4. Penjabaran kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional, berupa pendekatan saintifik, disesuaikan dengan kondisi siswa dan satuan pendidikan, termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar. 5. Penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus. 6. Pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup teknik dan instrumen penilaian serta pembuatan pedoman penskoran. 7. Menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. 8. Menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Ya, berikutnya indikator soal melaksanakan kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran PJUK. Seorang guru melakukan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. Membariskan siswa berbentuk 2/3 bersayap antara laki-laki dan perempuan terpisah secara rapi, dilanjutkan berhitung. Berdoa secara bersama-sama antara guru dan siswa. Mengabsen kehadiran siswa, memberikan
persepsi materi dan penyampaian materi yang akan diajarkan secara singkat dengan dihubungkan kemanfaatannya dan didorong pemberian motivasi. Mengadakan pemanasan diawali dengan lari keliling lapangan permainan sebanyak 4 kali. Dilanjutkan dengan kegiatan latihan fisik sesuai dengan materi dribble dan passing dalam permainan bola basket. Aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan adalah A. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. B. Memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. C. Melakukan apersepsi dan motivasi siswa. D. Menyampaikan manfaat pembelajaran. E. Kegiatan latihan fisik sesuai dengan materi. Jawabannya adalah E. Kegiatan latihan fisik sesuai dengan materi. Ya, pembahasan. Kerangka pembelajaran merupakan rangkaian aktivitas yang dirancang oleh guru untuk mencapai keempat jenis kompetensi dasar tersebut, meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. 1. Pendahuluan. Kegiatan pendahuluan dapat dilakukan oleh guru antara lain sebagai berikut. A. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. B. Memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. C. Melakukan apersepsi dan memotivasi siswa. D. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dinilai. E. Menjelaskan skenario pembelajaran. F. Melakukan pemanasan yang terkait dengan materi. Ya, indikator berikutnya, melaksanakan kegiatan inti dan penutup dalam pembelajaran PJUK. Contoh soal nomor 6. Seorang guru melakukan kegiatan penutup dengan aktivitas sebagai berikut. Peserta didik melakukan penguluran dan pelepasan. Peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian proyek. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Menyampaikan materi yang akan diajarkan pertemuan berikutnya. Aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup di atas adalah A. Melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya. B. Melakukan tanya-jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. C. Melakukan penilaian sesuai indikator. D. Bersama siswa, guru membuat simpulan materi, melakukan refleksi dan tindak lanjut dari materi pembelajaran yang telah diberikan. E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Jawabannya adalah E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Ya, pembahasan. Sudah jelas sekali yang belum dilaksanakan adalah menutup dengan doa. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Indikator berikutnya, penerapan feedback dalam proses pembelajaran PJUK. Soal nomor 7. Pelaksanaan proses pembelajaran seorang guru PJUK memberikan hukuman kepada siswa yang salah dalam melakukan praktek lompat tinggi gaya menyamping. Dalam hal ini, sebenarnya guru PJUK telah memberikan umpan balik pada kategori A. Ekstrinsik, B. Intrinsik, C. Motivasional, D. Informasional, E. Reinforcement. Jawabannya adalah E. Reinforcement. Pembahasan. Fungsi feedback adalah memberikan motivasi. Reinforcement Harsono tahun 1988 atau punishment. Dengan diperoleh gambaran yang konkret perihal kemampuan yang dimiliki oleh siswa, baik
keunggulan maupun kelemahannya apabila kalau dibandingkan dengan siswa yang lainnya, maka hal itu akan dapat memacunya lagi untuk berbuat yang lebih baik dari yang sudah dilakukannya. Dengan kata lain, gambaran kemampuan yang dimiliki seorang siswa akan menjadi daya dorong atau motivasi apabila guru penjas mampu menyampaikannya dengan tepat melalui pemberian stimulus agar siswa semakin rajin berlatih. Dalam konteks pembelajaran penjas, umpan balik juga sebagai penguat atas tindakan atau perilaku yang sudah dilakukan siswa. Jika perilaku siswa itu sesuai dengan harapan guru, maka hal itu harus diperkuat untuk tetap dipelihara. Sebaliknya, jika perilaku itu tidak sesuai dengan harapan guru, maka harus ada hukuman atau punishment agar perilaku itu tidak terjadi dan terulang kembali. Dan perilaku itu mengaruh pada tindakan yang sesuai dengan harapan guru. Secara umum, umpan feedback terbagi di dalam dua jenis, yaitu intrinsic feedback dan extrinsic feedback. Ya, indikator soal berikutnya, melaksanakan pengembangan variasi materi dalam pembelajaran PJUK. Contoh soal nomor 8. Seorang guru PJUK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang, kemudian memberi contoh dan berbagai posisi. Berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa, memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. penggunaan media, B. gaya mengajar, C. pola interaksi, D. kegiatan siswa, E. metode mengajar. Jawabannya adalah B. gaya mengajar. Pembahasan. Variasi dalam mengajar dapat dilakukan dengan penggunaan suara maupun dengan isyarat nonverbal seperti pandangan mata, ekspresi roman muka, gerak-gerik tangan atau kepala dan gerak badan. Selain itu, masih ada isyarat ekstra verbal yaitu intonasi dan warna serta bunyian. Komponen utama dalam mengadakan variasi adalah variasi dalam gaya mengajar, penggunaan variasi suara. Variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat, dari gembira menjadi sedih, atau pada suatu saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Pemusatan perhatian siswa. Guru dapat memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang dianggap penting, dapat dengan gaya bahasa menurut kebutuhan anak. Kesenyapan guru. Adanya kesenyapan yang tiba-tiba dalam disengaja selagi guru menerangkan sesuatu merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian siswa. Mengadakan kontak pandang dan gerak. Apabila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan siswanya, sebaiknya pandangan menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata murid untuk menunjukkan adanya hubungan yang akrab dengan mereka. Gerakan badan dan mimik. Variasi dalam ekspresi wajah guru, gerakan kepala, dan gerakan badan adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi. Gunanya untuk menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti dari pesan lisan yang dimaksudkan. Pergantian posisi guru di dalam kelas. Pergantian guru di dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian siswa, terutama dalam menyampaikan pelajaran di dalam kelas. Gerakan hendaknya bebas, tidak kikuk atau kaku, dan hindari tingkah laku negatif. Ya, indikator berikutnya, pengelolaan kelas PJUK melalui pendekatan aktivitas, prosedur, dan urutan pembelajaran. Soal nomor 9,
Guru menerapkan aturan disiplin kelas. Peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sepak bola sebanyak 4 kali. Pengelolaan kelas ini menggunakan pendekatan A. otoriter, B. permisif, C. modifikasi tingkah laku, D. kelompok, E. individual. Jawabannya adalah A. otoriter. Pembahasan pengelolaan kelas berdasarkan pendekatannya menurut Weber diklasifikasikan dalam 3 pengertian, yaitu berdasarkan pendekatan otoriter, pendekatan permisif, dan pendekatan modifikasi tingkah laku. Berikut dijelaskan pengertian masing-masing pendekatan tersebut. Pertama, berdasarkan pendekatan otoriter, pengelolaan kelas adalah kegiatan untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat. Kedua, pendekatan permisif mengartikan pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan fungsi guru adalah bagaimana menciptakan kondisi siswa merasa aman untuk melakukan aktivitas di dalam kelas. Ketiga, pendekatan modifikasi tingkah laku. Pendekatan ini didasarkan pada pengelolaan kelas merupakan proses perubahan tingkah laku. Jadi, pengelolaan kelas merupakan upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif. Ya, indikator berikutnya. Pengelolaan kelas PJOK yang efektif melalui penataan dan antisipasi perilaku peserta didik yang mengganggu. Contoh soal nomor 10. Guru memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas pada peserta didik yang berperilaku positif menunjukkan peningkatan performa. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang menimbulkan perasaan tidak puas. Pada gilirannya, tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendekatan pengelolaan kelas yang demikian termasuk A. pendekatan kekuasaan, B. pendekatan otoriter, C. pendekatan kebebasan, D. pendekatan perubahan tingkah laku, dan E. pendekatan kerja kelompok. Jawabannya adalah D. pendekatan perubahan tingkah laku. Ya, pembahasan pengelolaan kelas berdasarkan pendekatannya menurut Weber diklasifikasikan ke dalam 3 pengertian, yaitu berdasarkan pendekatan otoriter, pendekatan permisif, dan pendekatan modifikasi tingkah laku. Berikut dijelaskan pengertian masing-masing pendekatan tersebut. Pertama, pendekatan otoriter. Pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Kedua, pendekatan permisif mengartikan pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan guru untuk memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang ketiga, pendekatan modifikasi tingkah laku. Pendekatan ini didasarkan pada pengelolaan kelas merupakan proses perubahan tingkah laku. Jadi, pengelolaan kelas merupakan upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa dan berusaha semaksimal mungkin mencegah munculnya atau memperbaiki perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa.